Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, kali ini kita akan melihat ya, atau kita sepil rumah industrial atau rumah ekspos yang di Aceh menggunakan skimput di bagian dalam dengan skim yang warnanya abu-abu. Nah, ini sudah selesai, terus kita review ya untuk semuanya. Jadi untuk video awalnya yang masih mentan, yang masih belum di aci atau masih belum di skim, itu sudah kami post ya, atau kami upload di bawah kalau teman-teman ingin melihat dari awalnya yang belum di aci. Jadi kita di sini pengerjaannya cuma di bagian skim ya, atau acian menggunakan skim put yang warna abu-abu. Tapi kalau untuk plesterannya ini bukan kami yang mengerjakan. Jadi kali ini untuk pekerjaan kita sudah selesai ya dulur. Nah, ini barang-barang kita yang ada di satu ruangan atau kamar depan ya. Kita taruh satu ruangan untuk kamar kita. Untuk pengerjaan ini kurang lebih ada 1 bulan lebih sedikit, dengan 1 tukang saja. Untuk pengerjaan luar dalam dengan ukuran rumah itu kurang lebihnya ada 6 x 15 meter. Terus ketinggian itu juga bervarian, ada yang 4 meter, ada yang 3,18, ada yang 3 meter. Karena untuk posisi atasnya juga nggak sama ya, dulur ya. Terus ini desain bata ekspos atau bata cantik ya, teman-teman. Setelah ini sama yang punya rumah juga akan di clear atau finish menggunakan coating. Jadi lebih mengkilap ya jadinya nanti. Terus untuk acian di bagian dalam kurang lebihnya seperti ini ya dulur. Dan acian ini nantinya juga tidak dicat ya, karena ini untuk konsepnya konsep rumah industrial, jadi luar dalam itu tidak dicat. Untuk bervarian acian untuk dalamnya ini menggunakan skim put yang warna abu-abu. Terus di bagian luar itu ada yang warna abu-abu dan juga acian menggunakan skim put yang warna putih ya, dulur. Ini sudah selesai, dan di sini bagian tempat pencucian. Dan ada 2 kamar mandi di sini ya. Ini ada kamar mandi, terus belakang di bagian dapur juga ada 1 kamar mandi. Jadi rumah ini yang berukuran 6 x 15 meter ada 2 kamar mandi. Untuk kamarnya kurang lebihnya ada 3 kamar. Yang kamar belakang itu dekat dapur, terus di bagian rumahnya itu ada 2. Terus ruang bebas pun ada juga 2 ya. Nah, ini bagian kamar mandi yang kita aci hanya bagian atasnya saja. Nantinya ini dipasang keramik ya, yang masih kelihat ini bata ringannya. Untuk pemasangan bata ekspos seperti ini ya, jadi tembus ya, ini tidak ditutup sama apapun, jadi cukup dibersihkan terus di coating atau di clear ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi dan juga lebih kinclong tentunya. Ini di bagian belakang dapur, sebagian juga di aci, terus bagian bawah juga sudah di plaster tapi tidak di aci ya, nantinya untuk tempat meja dapur. Nah, seperti itu. Nah, ini sebelahnya ada kamar mandi. Terus sistemnya itu ada tambahan seperti ini ya, untuk bagian sampingnya dulur ya. Ini belakang full, bagian belakang rumah, maksudnya bagian dapur ya, cukup luas sekali. Nah, di sini juga ada tambahan seperti ini. Ya, kurang lebihnya kalau kita hitung-hitung ya, itu ukurannya ada 15 kali 6 meter. Seperti itu. Jadi untuk aciannya sudah finish semua, luar dalam. Dan nanti untuk cara pengerjaannya, cara pengaplikasiannya, dan untuk bahan-bahan yang kita pakai, kita bikin video ya dulur ya. Ya, karena ini masih pengerjaan yang masih belum selesai di satu bagian, sekalian kita bikin video. Sebagian kita sepil yang sudah ya. Ini kamar belakang, di bagian kamar dapur ya teman-teman ya.
Dan terima kasih untuk bapaknya yang sudah mengizinkan kita untuk review rumah, dan terima kasih untuk kepercayaannya untuk mengerjakan ajian di bagian skim. Semoga untuk kedepannya semakin lancar dan sehat selalu. Seperti ini ya, dulur. Semuanya sudah full, cuma di bagian titik aja kita belum kerjakan dan tidak kita spill ya. Mungkin di bagian luar nanti kita sisipkan video untuk pengerjaan di bagian luarnya. Seperti ini dulu ya. Lantainya belum, terus bagian plafon juga belum dikerjakan. Untuk perkabelan sudah selesai semua, dipasang sama tuan rumahnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di komen-komen, dan juga subscribe ya bagi yang belum subscribe. Ini untuk atapnya menggunakan baja ringan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lihat sekilas ya untuk bagian depannya nanti. Di bagian depan. Nah ini kita menuju di bagian depan. Ini dari teras, terus kita lihat dari depan ya dulur. Nah ini ada motif garis-garis atau motif plesteran desain bata ya, seperti ini. Terus ini tampak dari samping, terus samping bagian kiri itu belum pengerjaan ya. Jadi kita belum spill. Seperti ini ya dulur, untuk tampilannya. Jadi atasnya juga menggunakan itu batu tempel ya teman-teman, bata merah tempel. Tapi yang bagian dalam tadi untuk bata merah ispos, tapi bukan tempel. Tapi yang bagian atas itu batu tempel.